Sebab memberi teguran ni wajib tuan-tuan ya. Saya nampak tak betul, saya kena tegur. Kerana Nabi menyebut dalam hadis yang lain, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadih, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dhalika adhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, kemungkaran ni benda yang tak ikut sunnah, kemungkaran ni bukan buat buat benda yang campur gaul ke perempuan, itu pun mungkar juga. Buat pesta mungkar juga, tapi bila buat benda yang tak ikut syariat juga mungkar. Saya nampak kan, saya nampak tuan-tuan banyak. Jadi saya wajib tegur nasihat. Kalau saya tak tegur, saya tegur, tegur pertama dengan kuasa yang ada. Fa illam yastati' fa bilisani, dengan lidah saya nasihat. Kalau saya nasihat pun tak boleh, saya hanya benci dalam hatilah. Dan benci dalam hati ni selemah-lemah iman. Kalau saya diam juga, saya tak benci dalam hati, apa maknanya? Maknanya saya tak ada iman. Dengan hati pun saya tak nak cegah, maknanya ini yang masalah. Jadi saya kena beritahu. Bila kita sembahyang tuan-tuan, yang sembahyang kita jadi 50% markah, 60%, kita tak ikut sunnah. Sunnahnya di antaranya bila berdiri dalam sembahyang, diri dalam sembahyang. Bila berdiri, jari kaki kita ni menghadap kiblat. Jangan kita capangkan macam ni. Yang ini ramai orang buat. Sebab Nabi dalam hadis dia, Nabi menyebut yastaqbilu sallallahu alaihi wasallam bi aqrafi asabi'i bihimal qiblata. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Maksud dia, Rasulullah bila dia sembahyang, kaki dia masa dia berdiri tu, jari kaki hadap kiblat. Mana kaki dia kena lurus berdiri tu. Jangan dia bengkok kan. Bila bengkok, jari itu menghadap sana, dia tak menghadap kiblat. Satu menghadap sana, satu menghadap sana. Cabang kan. Jadi tak dapat sunnah. Bila tak dapat sunnah, hilang markah kat situ. Satu. Bila kita angkat takbir umpamanya, takbir. Takbir pun sama. Bila takbir, Rasulullah angkat takbir tiga cara. Takbir untuk ihram. Pertama, separas bahu. Dan jari ini dihadapkan ke kiblat. Jari pula ni, tapak tangan ni macam ni. Dihadapkan kiblat, bukan macam ni. Macam ni Nabi dah buat. Jadi kalau buat macam ni menyalahi sunnah, dia jadi makruh. Makruh lah buat macam ni. Ataupun begini, kata ada juga orang macam ni. Ada yang macam ni. Itu semua tak ikut sunnah, itu ikut akal.